Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikutin terus video aku ya. Ini Benteng Kuto Besak. Hai guys. Hai guys. Seus dan Mami lagi bikin konten di Benteng Kuto Besak. Ini benteng ini di pinggir Sungai Musi ya guys. Ini di Musi. Lihat itu guys, ada jembatan Ampera masih ada. Itu jembatan Ampera. Itu stasiun LRT Ampera. Ini ada kacang tuh. Aku sih boba di sana deh. Ini museumnya ya guys. Oh, ini Museum Sultan Mahmud Badaruddin. Ya, kayaknya kita kesana nanti. Kesana masih bisa. Kalian coba saya sama Mami naik ke tangga itu. Wah, serius. Michael. Sebentar ya. Speaker apa tuh, Pak? Hah? Aku heran mereka kok bisa parkir di dalam ya. Dari mana tadi masuknya ya? Soalnya kesana kan macet tadi. Itu kayaknya mobil yang tadi muter-muter di stadion deh. Iya. Boom, boom, boom. Awas nanti dia jumpa lagi ke depan. Nah. Itu jembatan Ampera ya guys. Museum Mahmud Badaruddin II. Itu ada loketnya ya guys. Pembelian
tertutup, jadi kita tidak bisa masuk. Ini juga ada. Cagar budaya Sultan Mahmud. Oh ya. Itu arca apa, Bos? Ganesha. Arca Ganesha. Ini arca Ganesha ya, guys. Arca singa ini. Arca singa ini sudah dalam keadaan tidak utuh lagi berdasarkan dulu ke bahwa arca ini berasal dari situs Candi Angkosa hanya dari 8 kepalanya udah hilang. Singa yang berasal situs Candi Angkosa terbuat dari tanah liat, pegawai dan gaya sendiri mendapat pengaruh dari Jawa. Sementara anca itu singa dan terdapat elemen musim berbentuk magnet dari dari India terbuat dari batu. Ada sih singa dan anca magnet. Ini arca apa? Arca Ganesha yang belum selesai. Oh, masih kelihatan. Sungai Rawas. Abad ke-9. Abad ke-9. Dari tahun 900. Itu udah jadi. Jadi ini dibuat dong, bukan asli. Asli lah, Bos. Ini museum ini di samping Sungai Musi dan Jembatan Ampera, dan di itu ada Pasar Ilir 16. Itu Jembatan Amperanya ya. Itu yang warna merah itu Jembatan Ampera. Beli boba. Iya, kita sambil ke sono, nanti di sana enggak ada lagi tuh. Mau nyari apa ke boba? Sultan Badaruddin. Coba kalian di sini berdua.
di keramik yang atas tuh, nak. Sini. Ya, saya enggak pernah.